Alia. Nama saya Kak Ganis Alia. Kami dari kelas 4A, jurusan Pendidikan Kimia. Pada video kali ini, kami akan melakukan percobaan dengan mereaksikan pemutih pakaian dengan minuman bersoda dan pemutih pakaian dengan minuman teh. Bahan yang kami gunakan di sini ada minuman bersoda, ada pemutih pakaian, ada minuman teh, dan 2 cup. Pertama-tama, kami tuangkan sepantanya ke dalam cup dan tuangkan pemutih pakaiannya ke dalam cup juga kan. Ini larutan pantanya dan ini pemutih pakaiannya. Selanjutnya, tuang pemutih pakaian ke dalam larutan panta. Nah, reaksi yang terjadi akan seperti ini. Nah, di sini panta yang tadinya berwarna merah menjadi putih karena reaksi dengan pemutih pakaian. Kami cobakan, apabila kita tuang pemutih dulu, baru kita tuang minuman bersodanya. Yang kedua, kami akan mereaksikan pemutih pakaian ini dengan minuman teh. Pertama, tuangkan minuman teh ke dalam cup secukupnya dan kita lihat reaksi apabila kita tuangkan pemutih ini ke dalam minuman teh. Apakah akan terjadi perubahan warna atau tidak? Di sini terjadi perubahan warna tetapi hanya sedikit. Tidak seperti larutan minuman bersoda tadi yang langsung bening. Kesimpulan dari percobaan kami kali ini yaitu larutan air merah yaitu minuman bersoda akan menjadi bening seiringnya dengan diteteskannya pemutih ke dalamnya. Hal ini disebabkan karena zat pemutih mengandung sodium hipoklorit yang disebut NaClO. Zat kimia ini mengandung O2 yang dapat dilepaskan dengan mudah. O2 bercampur dengan zat kimia dalam larutan dan membentuk campuran tak berwarna. Penambahan zat pewarna merah ke dalam larutan bening yang mengandung zat pemutih menghasilkan pengaruh ajaib yang menarik. Warna merah menghilang ketika menyentuh permukaan cairan. Hal ini disebabkan karena tetesan merah dikelilingi oleh pemutih yang menghilangkan warna merahnya itu. Sekian percobaan kami kali ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.